Ini hari ini ada peresmian Kampung KB di Tugu Padangan, Desa Nglodhogan. Ibu Ketua PP diresmikan langsung oleh Camat Klaten Selatan, Pak Joko Hendrawan. Dan Ibu Ketua PPPKK Desa Nglodhogan juga Bapak Ibu Korlap, serta Bapak Ibu Kepala Desa dan Kelurahan di Kecamatan Klaten Selatan. Pencanangan Kampung KB di Tugu Padangan, Desa Nglodhogan, Kecamatan Klaten Selatan akan segera dimulai. Untuk petugas pengalaman bunga, mohon mempersiapkan diri. Tepuk tangan. Ya, saya minta tepuk tangan. Ya, foto madep sini anak-anak. Foto bareng. Ini program Kampung KB menjadi program unggulan. Tahun lalu diadakan di wilayah Kecamatan Delanggu, untuk tahun ini di Kecamatan Klaten Selatan. Peresmian dipimpin langsung oleh Pak Camat Klaten Selatan, Pak Joko Hendrawan, didampingi istrinya Ketua TPK, Ibu Nindyarini. Kamis 5 Oktober 2017. Camat Klaten Selatan, Pak Joko Hendrawan, ini para penyuluh KB ini. Gilih. Tambahin diwasan. Tempo ditulisi tentang KB ini ya. Anak cukup dua. Kendalikan kelahiran ya. Ini Kampung Padanan ini. Aku ki wis melu KB yo. Ini Pak Camat Klaten Selatan, Pak Joko Hendrawan. Gimana tanggapan Pak Camat? Tanggapannya gimana tanggapannya? Ya, kaitan dengan Kampung KB, kami mengucapkan terima kasih. Masyarakat sangat antusias dalam rangka Tugu Padangan ini sebagai Kampung KB, sehingga bisa membangkitkan semangat masyarakat untuk berKB di Desa Nglodhogan ini. Pak, persiapan ke depan gimana Pak untuk menindaklanjuti bahwa sini Kampung KB, Pak? Ya. Ke depan bahwa Desa Padangan ini, Tugu Padangan, nanti bisa memberikan semangat kepada desa yang lain, khususnya yang ada di Kecamatan Klaten Selatan, karena memang kaitan dengan program KB saat ini kelihatannya memang kurang semangat. Makanya dengan dicanangkan Kampung KB ini bisa memberikan motivasi dan semangat kepada masyarakat khususnya yang ada di Kecamatan Klaten Selatan. Oke, terima kasih Pak. Ini Pak Lurah mendukung nggak Pak Lurah nih? Siapa? Mendukung Pak, Pak Sutoyo Toto, mendukung? Sangat mendukung Pak, demi untuk suksesnya KB khususnya di Desa Nglodhogan dan Kabupaten Klaten pada umumnya. Pak, Dukuh Padangan ada berapa kakak Pak?
Duku Padangan sekitar 200 kakak, Pak. Dari 200 kakak itu yang KB ada berapa orang? Ada 9 aseptor pada hari ini. Hari ini ada data sekitar 2 yang masuk. Ada untuk KB sekitar 75%. Oke, siap. Terima kasih, Pak, ya. Oke. Dari TKP, kabar ya, melaporkan. Siapa, Bu? Tri Teguh. Namanya siapa? Tri Teguh. Tri Teguh. Ya. Punya putra berapa, Bu? Satu. Satu. Berarti ikut KB, Bu, ya? Iya. Oke, semangat ya. RT berapa? RT 1. RT 1. Siap, siap. Makasih ya, Bu. Ya.